Razia SIM pelajar digelar petugas Satlantas Polres Jombang di Jalan Dr. Sutomo Jombang Kota. Sejumlah pelajar yang mengendarai sepeda motor pun langsung berbalik arah menghindari razia. Dalam razia tersebut, petugas berhasil menjaring seorang pelajar SMP yang mengendarai motor tanpa memiliki surat izin mengemudi. Ia berdalih nekat mengendarai sepeda motor karena sepedanya sedang rusak. Punya SIM nggak, Din? Kenapa kok bawa motor nggak punya SIM? Karena sepedanya, sepeda masih rusak. Petugas Satlantas Polres Jombang mengaku razia ini sekaligus untuk menindaklanjuti insiden kecelakaan yang menimpa anak musisi Ahmad Dhani di Jakarta, serta menekan angka kecelakaan yang menimpa pelajar. Ya, memang kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, angka kecelakaan didominasi usia-usia produktif antara umur 16 tahun sampai dengan 40 tahun. Rencananya razia serupa akan terus digelar petugas dengan menyasar kalangan pelajar. Para pelajar yang terjaring razia akan diberi pembinaan dan dikenai sanksi tilang. Agung Ibowo, kontributor Jombang, Jawa Timur.